Komiko dengan baju basah hujan. Look at this shit. Yang di film apaan, najis. Look at that. Ini sampah. Ini keren. Bandingkan lagi. Ini sampah. Ini keren. Berwarna, everybody. Oh yeah. Ini baru Megatron. Merchandise I can't buy. Ah, lucu. That is so cute. Okay, thank you. Saat yang lain pada bikin exhibition pop culture, di sini ada yang jual sepatu. Like, seriously, what the hell, man? Come on. Ini ngapain di sini coba? Just
Is take a picture. Thank you. Thank you for visiting my book. Please come again in the next part. Tadi tuh cerita BMX. Jadi kayak zaman kuliah dulu. Pada beginian. Thank you.
Okay guys, jadi itulah tadi sedikit dokumentasi Indonesia Comic Con 2017 kemarin. Gila, acara rame banget sumpah. Gue bersyukur bisa datang dan semoga tahun depan bisa datang lagi lah ya. Soalnya gue pengen banget ngerasain pop culture di Indonesia yang paling gede itu kayak gimana. Ya kayak tahun-tahun lalu juga pada rame. Tapi yang tahun ini menurut gue sih lebih rame dari tahun lalu. Tapi entah kenapa orangnya kayak lebih dikit deh. Gue gak ngerti. Padahal acaranya gue rasa lebih rame. Ya itu pendapat gue sih. Atau mungkin ya pada rame di hari Minggu, gue gak tahu. Mungkin ada yang datang bisa kasih pencerahan juga. Tapi menurut pendapat gue sih ya, mungkin karena gak ada YouTuber kondang yang datang ya. Tahun lalu kan banyak tuh yang datang tuh. Anyway, tahun ini banyak banget yang berkesan bagi gue. Kayak contohnya gue bisa ngelihat langsung Jason David Frank, aktornya Power Ranger yang hijau atau yang putih. Yang mana aja lah, pokoknya yang nonton Power Ranger ngerti lah. Walaupun gue gak sempat ketemu secara langsung ya, karena itu gue mesti beli merchandise dulu dan ngantri di photo session yang panjang banget. Itu benar-benar udah kayak ular dari ujung foto session booth sampai di kayak tengah-tengah ruangan itu. Panjang banget. Sebenarnya sih sayang banget sih kalau misalnya gue nggak coba nyamperin ke foto booth-nya gitu. Tapi ya gimana ya, gue takutnya kayak udah nungguin kelamaan kan, terus habis itu ya gue udah keburu capek ngantri, nggak sempat kemana-mana lagi. Tapi sayang juga sih, kapan lagi gue ketemu aktor idola masa kecil gitu kan. Dan satu lagi yang berkesan itu, gue ketemu Angie lagi setelah sekian lama. Kayak udah terakhir 3 tahun yang lalu deh, gue lupa. Pokoknya pas gue lagi jaga di booth, pas di AVA aja pokoknya. Hari Minggu masalah. Ya pokoknya gue datang 2 kali. Lupa, pokoknya pas gue lagi jaga aja. Itu seharian gue seneng banget abis itu loh. Pokoknya abis dari ketemu dia itu, abis foto-foto sama rekam video. Itu gue nyengit-nyengit sendiri. Seharian gue bener-bener happy banget, walaupun gue pulang macet, badan masih basah kuyup. Walaupun gue ketemu Citra pas pulang-pulang main PUBG juga bodo amat, gue udah seneng lo mau ngerusak hari gue juga gak ngaruh boy. Oh ya, itu di video suara kita juga agak ketutupan sama crowdnya rame banget itu di booth-nya para tamu-tamu di sana. Itu orangnya rame banget yang pada pengen belanja merchandise, jadi agak berisik, jadi maaf ya. Pokoknya intinya gue bilang makasih udah datang, sama semoga bisa ketemu lagi tahun depan, entar di Comic Con atau di apa, gue gak tau lah. Pokoknya intinya gue pengen ketemu lagi. Sama gue bilang kalau gue fansnya dia, ya kali aja inget gitu tahun depan. Alah, ngaruh. Dan yang terakhir gue minta maaf telat banget uploadnya, walaupun acara udah kelar seminggu, gue baru upload sekarang gitu kan. Kayak gak ada semangat gitu. Soalnya gimana ya, ini weekday ini gue benar-benar full banget. Soalnya yang kerjain bagian gue itu cuma gue sama bos gue gitu lah gitu loh. Jadi kayak cuma berdua bikin satu guide full satu game itu masih benar-benar butuh orang gitu. Jadi kalaupun gue bisa ngedit palingan ya weekend, kayak gue ngedit Sabtu Minggu ini doang baru bisa. Itu pun kalau gue nggak pergi ya. Tapi nggak tahu deh, kalau misalnya gue puasa live stream mungkin gue bisa ngedit di hari biasa, tapi ya gak enak juga sama kalian sih, gak ada apa-apa seminggu full gitu kan. Gimana gitu, channel masih ada gak sih? Di sana gue gak banyak kilaf sih untungnya. Takut dompet menipis. Yang gue beli paling ya poster Okita sama Mordred. Kali bisa jadi pancingan buat ntar pas nongol di FGO kan. Sama stiker Nero, kayak cocok banget nih buat yang gamer. GG easy. Ini juga ada dua stiker yang dibikin sama, mungkin ada yang tahu Panda Clip di FB. Nah, ini yang bikin orangnya nih sebelum dia famous. Dan yang terakhir, jeng jeng jeng, poster Angie lengkap dengan tanda tangannya. Nice to meet you katanya. Anyway, segitu aja dulu dari gue. Makasih udah nonton, semoga kalian suka videonya. Kalau suka silakan diklik tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe biar bisa dapat update video paling baru. Tenang aja, gratis. Udah bisa, sampai ketemu lagi. Semoga hari kalian menyenangkan. Dan sampai ketemu di Indo Comic Con tahun depan. I will see you guys.